Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Kali ini Rumah Roji mengajak Anda pecinta agrowisata untuk mengunjungi Kuntum Farmfield yang ada di Tajur Bogor. Di Kuntum Farmfield Bogor, kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak yang ada di sana, memberi makan hewan ternak, memetik tanaman sayur, dan juga berkuda. Seperti apa serunya berwisata sambil belajar berternak di Kuntum Farmfield? Tonton terus Rumah Roji ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekarang kita lagi ada di Kuntum Farmfield yang ada di Bogor, di mana kamu bisa lihat hewan-hewan ternak secara langsung. Nah, ada kelinci, ada marmut, ada sapi, ada kambing, ada domba, ada juga unggas, dan ada juga ikan. Mau beli itu apa? Susu ini berapa? Susunya 5.000, beli 2. Tuh deh. Satu-satu mana kenyang nih, Kak? Kok itu sih? Ini pelet. Buat? Buat dia juga. Ini model apa sih? Makan waktunya gimana? Makan waktu. Kasih. Kayak gini. Iya, kasih. Tadi ada bawah. Nah, ada yang lihat tadi. Ini, aku mandi di kantin.
Iyalah. Aduh. Adek-adek. Di sini pasti kamu ngerasa banget suasana alaminya ya, interaksi langsung dengan hewan ternak. Ada soangnya nih. Wah, banyak banget nih soang. Di sini ada taman unggasnya, terus ada ayam kate, ada ayam kampung, ada ayam jago, ada ayam geprek. Oh, ini apa nih, Pak? Nah, ini apa nih? Jam ayam jago ya? Cakep bulunya ya. Ini ayamnya bulunya mengkilap banget tuh, bagus banget tuh. Waduh. Put. Nah, di Kuntum Farm Field kamu juga bisa memetik tanaman langsung dari kebun. Nah, ini kebunnya luas banget tuh. Ayo Kansa, yang mana Pak? Oh, cepet banget. Ada banyak sayuran yang tersedia di sini. Sayuran apa aja, Pak? Bayam batik tuh. Ini semua dipupuknya pakai apa, Pak? Ini pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya, jadi organik ya? Iya, enggak pakai pestisida. Enggak pakai pestisida ya, Pak ya. Jadi alami semuanya, Pak ya. Semua. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Thank you.
Gimana, seru banget kan agrowisata di Kuntum Farmfield Bogor? Jangan lupa tonton terus Rumah Roji ya. Thank you for watching.